Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman yatmi. Perkenalkan nama saya Yando, TM ITB Angkatan 91, pensiunan SLB dan saat ini sebagai Sekjen Kopum Yatmi. Selamat datang di acara Marathon Training Yatmi UK. First of all, saya berterima kasih kepada Mas Benny dan segenap pengurus Yatmi UK atas excellent inisiatif ini during Coronavirus Virus downturns. Dan data acara-acara ini yang diselenggarakan berdurasi 2 sampai 3 jam. And when the corona is over, kami IATMI pusat menyediakan kursus-kursus dengan detail yang lebih dalam berdurasi dari 1 sampai 5 hari. Please check out our Instagram IATMI pusat dan join our Telegram Big IATMI. Stay healthy untuk semua teman IATMI dan keluarga dimanapun kalian berada. Selamat menikmati uh, acara ini. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Ngurabeni Setiawan, Ketua Iat MIUK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session Iat MIUK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan bersama teman-teman terbaik saya. IAD MIUK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Salam seniardi, Miyuki. Permukaan itu bisa tertanam, pipa bor dan drill string terpaksa diputus karena bisa digerakkan. Belum lagi faktor tekanan formasi yang tinggi, belum lagi faktor uh, chemical seperti uh, swelling dari shale dan lain-lain. Nah, uh, statistik yang sama juga dipublikasikan oleh Galap dan kawan-kawan tahun 2010 seperti yang terlihat di pie chart ini. Bayangkan bahwa hampir sepertiga 30% dari NPT itu, sorry, disebabkan oleh whiteboard well stability. Nah, statistik seperti ini jika diterjemahkan dalam dalam bentuk investasi dalam bentuk US dollar misalkan mencapai puluhan juta dolar setiap tahunnya. Nah, ini adalah jumlah yang sangat-sangat kecil sorry sangat sangat besar kerugian waktunya juga sangat besar investasi juga sangat sangat besar bagi operator migas belum lagi aspek keselamatan manusia misalkan jika terjadi kick atau blow up akibat tekanan tinggi nah bahkan di batuan shale yang saat ini populer di Amerika kerugian akibat instabilitas ini bisa mencapai setengah miliar dolar setiap tahunnya jadi, kalau kita lihat angka-angka fantastis ini, nilainya itu jauh lebih besar daripada ongkos yang harus dikeluarkan untuk melakukan studi geomekanika. Nah, saya boleh sharing sedikit. Saya, saya masih bekerja dulu uh, untuk mengerjakan satu pekerjaan well stability itu hanya menghabiskan biaya tidak lebih dari 50 ribu US dollar untuk satu sumur. Nah, bayangkan, angka 50 ribu US dollar itu itu tidak lebih dari 1% dari kerugian yang dihasilkan oleh kejadian-kejadian instabilitas subangbo. Saya di sini bukan sedang ingin jualan obat atau jualan produk, tapi ini hanya kita untuk penting untuk melihat konteks dan menimbang resiko dan peluang yang dihasilkan. Sebab saya pikir pendekatan apapun dalam geosains itu akan selalu punya nilai tambah yang sama ya. Nah, kemudian salah satu kasus yang sering disebut sebagai tipping point drilling geomechanics itu adalah pemboran di Kusiana Field di Kolombia. Nah, teman-teman bisa lihat cerita detailnya di paper yang saya sertakan rujukannya di bagian bawah sini. Jadi, semua slide uh, di sesi saya ini selalu saya sertakan rujukan. Jadi, silakan bisa ditari, bisa ditelah, bisa kontak saya kalau misalkan teman-teman ingin punya kopi dari semua referensi-referensi yang saya gunakan hari ini. Nah, kasus Kusiana ini menarik. Sebab memang tantangan pemboran di daerah itu luar biasa tinggi akibat faktor seperti banyak ketahanan, dan daerah yang tektoniknya aktif, seperti di Indonesia dari Sumatera, Jawa, itu tektoniknya sangat aktif. Nah kemudian, ada juga faktor pengaruh bedding plane, yang merupakan bidang lemah pada batuan, misalkan di shield. Nah, bayangkan aja teman-teman punya tumpukan kertas, ya, kertas HVS gitu, yang kalau kita miringkan, kita miringkan, bikin dia slant sedikit, maka dia akan mudah bergeser dan akhirnya akan jatuh. Nah, sama halnya dengan batuan yang memiliki bedding kecenderungan bidang itu untuk bergeser itu jadi tinggi. Akibatnya resiko pemboran pada pada batuan itu juga menjadi tinggi. Kita akan lihat nanti lebih detail di slide, -slide berikutnya. Nah, dari sisi pemboran di Kusiana, sumur yang dihasilkan itu banyak sekali growong, banyak hancurnya, terutama di bagian shale. Akibatnya apa? Biaya pemboran meningkat sampai dua kali lipat. Nah, lubang bor yang punya growong ini dampaknya luar biasa dari sisi kualitas data logging dan data-data lainnya yang kita dapat, termasuk kualitas semen yang seperti dijelaskan Mas Eko kemarin. Ini bahaya. Lalu, jika data logging kualitasnya buruk, maka teman-teman dari petrofisik dan geofisik, geologis juga akan kesulitan nantinya untuk melakukan analisa kualitas reservoir itu sendiri. Jadi, resiko lainnya tentu saja pipa pemboran yang terjepit seperti sebelumnya. Lalu, solusi dari mereka apa? Menariknya adalah bahwa mereka menemukan cara praktis saat itu untuk menggunakan konsep mekanika batuan yang mampu merepresentasikan Kusiana Field dan mereka sadar bahwa masalah pemboran di Kusiana ini tidak akan pernah bisa dihindari, tidak akan pernah bisa dielakkan. Sebab kekuatan batuan di sana memang lemah dan tektoniknya tinggi. Jadi ini dua faktor yang yang uh, dominan berpengaruh di studi geomekanika. So uh, what happened was even more interesting, Dikusiana. The new mindset was shifted from trying to prevent into managing the instability. Yeah, jadi ada perubahan perubahan And the drill cost was reduced by fifty percent after they adopt that new mindset. Okay. Nah, uh, sel selanjutnya. Kenapa itu bisa terjadi di Kusiana? Saya rangkum di slide ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat melihat geomekanika, konteksnya dalam uh, optimalisasi pemboran. Pertama begini, ada setidaknya empat faktor utama yang berpengaruh. Kita mulai dari pojok kiri atas, dari matriks ini yang saya rangkum. Ada setidaknya empat faktor utama yang berpengaruh. Insitu stres setelah pemboran berlangsung, lalu saat dan setelah lubang bor itu digali, maka akan ada redistribusi stres dan konsentrasi stres di sekitar lubang bor yang berpotensi merontokkan batuan di dinding lubang bor. Kemudian, seperti yang dijelaskan Mas Eko kemarin, proses pemboran ini kan selalu menggunakan lumpur. Nah, tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh lumpur pemboran ini juga punya peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan lubang bor. Nah, terakhir, tentu saja faktor dari kekuatan batuan itu sendiri, misalkan shale, dalam kasus di Kusian, bisa akan pasti lebih lemah dari karbonat. Dan contoh di Kusiana tadi, lapisan shield yang ditembus itu memiliki diameter lubang yang jauh lebih besar growongnya dibandingkan lapisan sandstone ya, yang di Kusiana tadi. Meskipun pemuran pada saat itu dilakukan dengan ukuran mata bor yang sama. Nah kemudian kita pindah ke matriks berikutnya. Penyebab wellbore stability itu apa aja? Ada setidaknya empat hal kestabilan lubang bor itu bisa terjadi karena satu berat lumpur yang terlalu tinggi. Kemarin Pak Seko juga uh, tunjukkan ada mud window kita akan lihat dan ada beberapa pertanyaan kemarin tentang mud window juga. Nah akibatnya jika berat lumpur itu terlalu tinggi, secara tidak sadar kita akan membuat fractures. Resikonya apa? Mud loss. Mud loss itu apa? Lumpur yang hilang menerobos masuk ke batuan melalui celah-celah fractures yang kita buat. Dan semakin berbahaya jika kemudian itu tersambung dan terkoneksi ke natural fractures atau fault. Sebab jika loss rate ini uh, tinggi, maka tekanan hidrostatik akan turun dengan cepat dalam sumur dan risikonya blowout bisa terjadi. Nah sebaliknya risiko lainnya, kalau lumpur itu terlalu ringan, maka risiko yang terjadi adalah lubang bor dinding lubang bor itu akan runtuh sebab lumpur itu tidak cukup mampu memberikan tekanan tambahan untuk melawan in situ stres pada saat proses pemoran. Bayangkan aja teman-teman coba remukan botol aqua ya yang kosong dan yang terisi air. Akan akan terasa ada gaya tambahan yang dihasilkan oleh hidrostatik air yang ada di dalam botol itu. Oke. Okay? Nah, kita pindah ke aspek berikutnya. Aspek yang ketiga itu adalah kesadaran kita bahwa selalu ada faktor yang bisa kita kendalikan, controllable, versus the uncontrollable factors. Contohnya, kasus Kusiana tadi. Kekuatan batuan dan tingginya tektonik. Itu adalah contoh uncontrollable factors. Kita nggak bisa kendalikan dan kita tidak bisa ubah itu. Lainnya lagi apa? Misalkan temperatur dan tekanan tinggi pada kasus HPST, seperti yang diceritakan Mas Eko kemarin. Nah, tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita kendalikan. Misalkan Well bore trajectory, berapa berat lumpur yang harus kita gunakan saat drilling? Jenis lumpur apa yang kita gunakan? Berapa salinitas dan juga aditif apa yang harus ditambahkan ke lumpur untuk bisa menjamin atau membantu stabilitas dari lubang bor? Yang terakhir, kita di matriks pojok kanan bawah. Masalah instabilitas itu juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita melihat masalah yang terjadi melalui pendekatan yang kita adopsi. Saat memodelkan tantangan-tantangan pemboran yang ada. Sekali lagi, seperti Gila, yang saya katakan tadi, jika kita salah mengambil asumsi, maka resiko itu justru tidak akan terlihat. Nah, saya pernah sampaikan ini di, di salah satu jurnal yang yang uh, dipublikasikan tahun 2018 kemarin. So, uh, saya mau kutip ada satu pernyataan dari Albert Einstein seperti ini. Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Which uh, basically means that for us to keep even a complex things as simple as possible without losing something of the essence of those things, without reducing it to something simpler, as they may lose something of vital importance. In the the complexity is sometimes necessary in order to retain the adequate representation of what Is of which is under investigation, so you cannot oversimplify your problems, right? Uh, kalau teman-teman pernah dengar tentang Occam's Razor misalkan, which is basically means that the best theory in science or philosophy is the simplest one that still explains the observation. Kita akan lihat nanti kenapa ini menjadi penting. Asumsi-asumsi okay? dasar itu jadi penting. Saya mau pindah ke slide selanjutnya. Nah, sekarang komponen dari wellboard stability itu apa apa saja? Saya rangkum di sini. Nah, prinsipnya ada beberapa elemen utama yaitu in situ stress, ada pore pressure, ada wellbore trajectory atau perlintasan dari wellbore itu berapa inklinasinya dan ke arah mana dia dibor, ada juga elemen batuan seperti sifat elastisitas dan juga rock strength. Nah, dua faktor inilah elastisitas dan rock strength inilah yang akan kita bahas dan bisa didekati dengan asumsi apakah dia itu isotropik atau anisotropik. ya Salah satu uh, topik yang akan kita bahas pada hari ini, okay. nah, uh, kemudian begini: ada satu pertanyaan bagus yang saya dapatkan dari presentation Google Form yang saya lemparkan di LinkedIn in hari yang lalu uh, tentang kebutuhan data apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan studi geomekanika. Saya rangkum di sini jadi tiga bagian. Okay, ada bagian regional data, ada bagi bagian bagian wellbore data, dan ada bagian calibration data. Pertama, regional data ini mencakup geological model, seperti faults, ada fractures di sana, bagaimana bentuk strukturnya, apakah ada anticline, bagaimana bentuk perlapisannya, dan lain-lain. Dan saya banyak bekerja dengan teman-teman dari geologi dan geofisik, setiap saat bekerja mengerjakan proyek-proyek geomekanik dan karena mereka lebih tahu daripada orang lain yang yang sudah studi lapangan itu di, lebih lama ya untuk di, di operator. Nah lalu yang kedua adalah data seismik. Data seismik ini macam-macam bisa dari standar seismik kita hanya punya interval velocity misalkan atau bahkan advanced processing seperti seismic inversion di mana kita bisa dapatkan acoustic impedance bahkan density atau porosity. Nah, terakhir yang juga penting adalah ada reservoir model, seperti simulasi produksi selama rentang lapangan itu akan diproduksi. Nah, kedua, ada data sumuran atau well-centric dataset Nah, ini mencakup data-data logging, seperti gamma ray, resistivity, density, sonic, porosity, kemudian termasuk petrophysical ke analysis, ya, seperti clay content, porosity tadi, advanced sonic processing misalkan, dan lalu yang terpenting adalah ada data Uh, uji tekanan formasi, sebab ini diperlukan untuk mengkalibrasi nanti uh, model pore pressure kita. Nah, uh, yang yang terpenting dari calibration data ini, ini semua hanya bisa membantu kita membuat model. Model itu tidak akan ada artinya kalau tidak dikalibrasi atau divalidasi. Model will be just a model, okay, without calibration. Nah, ada juga drilling reports yang kita perlukan, di mana kita bisa dapatkan informasi tentang wellbore trajectory, data leak of test, kedalaman casingnya di mana, kemudian eh, termasuk juga drilling-drilling event, seperti pada saat drilling, berapa volume gas yang misalkan dihasilkan, berapa volume cuttings dan kevin dan kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan instabilitas lubang bor, apakah dia pernah terjepit misalkan, dan semua itu ditulis dalam daily drilling report. Yang tidak ada kalah penting juga adalah Geological data seperti image log dan caliper log. Nah kemudian juga yang sangat krusial dalam geomekanik adalah data-data rock mechanic testing. Sebab itu bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi model elastic property dan juga rock strength property kita. Khusus untuk caliper log. Di ujung nanti saya akan bagikan sedikit tentang caliper log. Ya, sebab sekarang kita dengan metode yang kami kembangkan di sini, kita bisa gunakan kaliper log ini untuk menghitung. Sekali lagi ya, menghitung, bukan mengukur, tapi menghitung besarnya near well bore stress menggunakan sesuatu yang kita dan saya dengan Profesor Robert Zimmerman kembangkan di Imperial College saat ini. Nah, akhirnya dengan semua data-data ini, geomechanical analysis itu bisa dilakukan dan digunakan tidak hanya untuk well bore stability, tapi juga untuk fracture design. Untuk prediksi masalah sending, eh, kepasiran misalkan, atau sending untuk studi compaction and subsidence yang pernah saya gunakan untuk mendesain surface facility di salah satu lapangan di uh, Malaysia uh, yang lebih, uh, uh, apa, lebih luas lagi, misalkan untuk uh, carbon capture and storage, untuk lihat caprock integrity, nuclear waste disposal yang banyak dilakukan di negara-negara uh, di Eropa, misalkan. Oke, okay? nah itu tentang uh, geomechanics sekarang. Kita masuk ke inti perlahan-lahan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa yang menyebabkan instabilitas dari lubang bor itu bukan institu stres ini, bukan institu institu stress ini, tapi derivatif atau turunan dari institu stres ini yang kita sebut sebagai well bore stress ini. Oke. Okay? Nah, sebab stabilitas lubang bor itu akan bergantung dari orientasi lubang bor relatif terhadap orientasi dari institu stres. ya. Sehingga, komponen stress itu ada tiga, dan, dan semua komponennya akan saling tegak lurus satu dengan yang, yang lainnya. Dan ini bisa dibuktikan juga secara analitik kalau teman-teman bisa lihat di buku uh, Fundamental of Rock Mechanics dari Jagger Cook dan Zimmerman yang terbit tahun 2007. Nah, di sekitar lubang bor, kalau di, di institut stress kita punya tiga juga, ada overburden, ada masih kita punya dua horizontal stress, ada yang minimum dan maksimum, di sekitar lubang bor mereka ini, tiga-tiga stres ini akan kemudian mengikuti orientasi dari lubang bor itu. Dan ada tiga stres juga yang bekerja di sana. Ada axial stress atau sigma Z, ada radial stress atau sigma R di sini yang dihasilkan oleh lumpur pemboran, dan ada tangential stress atau hoop stress. Ini mirip seperti gaya jepit kalau teman-teman bisa squeeze jepit pinggir sisi pinggir botol-botol yang teman-teman punya misalkan. Ya. Nah, saya akan lanjut lebih detail di, di slide berikutnya, di sini ya. Oke, okay. nah orientasi dari sumur pemboran itu ditandai oleh dua elemen. Ada inklinasi, atau kemiringan sumur terhadap sumur tegak. Dan kalau horizontal, itu artinya punya sudut inklinasi 90 derajat. Yang kedua adalah azimut, yang diukur dari arah utara. Jadi kalau kita ngebor ke arah timur, maka azimut dari pemboran itu biasanya notasinya adalah north 90 degree east. Nah ingat bahwa 0 derajat itu berimpit dengan... Utara, nah, gambar di sebelah kanan di sini ini adalah penampang dari lubang bor yang kita, yang, yang kita iris. Terlihat ada zona-zona merah yang menunjukkan konsentrasi stres yang tinggi dibandingkan arah-arah tertentu. Setelah lubang ini digali, nah, nilai stres di zona merah ini itu besarnya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari institu stres. Bayangkan, 2-3 kali lipat karena apa? Karena stres yang terkonsentrasi. Dan posisinya pada sumur vertikal dia itu selalu berhimpit dengan arah minimum principal in situ stress, minimum principal in situ stress. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi. Nah, stress di sekitar lubang bor ini bisa dihitung dengan persamaan Kirsch. Ini persamaan yang sangat-sangat populer untuk teman-teman di teknik sipil, di tambang, termasuk juga di petroleum geomechanics. Nah, teman-teman bisa lihat persamaan ini di buku Petroleum Related Rock Mechanics uh, dari uh, Aling uh, Jaya dan juga atau uh, langsung dari dari jurnal yang dipublikasikan oleh Hiramatsu dan Oka tahun 67 68 yang pertama kali mengeneralize Kirsch equation ini. Dan juga ada beberapa paper dari Fairhurst misalkan. Nah, permasalahannya adalah pendekatan dari Kirsch ini, persamaan generalized Kirsch equation ini terbatas untuk medium isotropik. Sekali lagi ya, terbatas untuk medium isotropik. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika batuannya kemudian bersifat anisotropik? Jawabannya sederhana, singkat, bahwa Kirs equation yang tadi tidak bisa digunakan. Sebab apa? Dampaknya bisa signifikan, terutama untuk medium dengan tingkat anisotropi yang tinggi. Saya pernah publikasikan hal ini di uh, uh, Arma tahun 2019 yang, yang lalu dan juga ini pernah saya, saya tampilkan juga di salah satu link in post saya uh, jika teman-teman mungkin ada yang uh, perhatikan. Nah, kemudian medium yang sifatnya anisotropik ini punya hubungan stress strain kalau teman-teman ingat ada hukum hoax ya, stress strain yang lebih kompleks ketimbang dia sifatnya isotropik. Isotropik itu seperti sesuatu yang yang tidak ada pengaruhnya dari arah manapun teman-teman lihat. Ya sebab kenapa jumlah independen variabel dari dari general flux law ini untuk batuan shell misalkan yang sifatnya itu bisa didekati sebagai medium anisotropi dengan sumbu vertikal sebagai sumbu simetri sering kita sebut sebagai TIV. Contohnya adalah yang digambar ini itu jumlah independen uh, variabelnya itu ada 5 buah. Jadi dua yang smocus, dua Poisson ratio dan satu share modulus. Sedangkan yang lebih kompleks lagi misalkan pada kasus uh, 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 coal, coal with methane misalkan itu bahkan 9 independen variabel sifatnya ortotropik, ya. Nah, untuk mudahnya bayangkan TIV ini seperti tumpukan kartu. Kalau teman-teman tekan kartu tumpukan kartu atau kertas itu dari arah atas, maka ia akan terasa lebih lebih soft ya, lebih empuk. Tapi kalau teman-teman tekan dari arah samping, benda yang sama akan terlihat lebih stiff. Yang semua jurusnya lebih tinggi. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya tentu saja nilai stresnya akan berbeda. Kita lihat contoh di sini. Saya punya shell di bagian atas yang anisotropik dan juga di bagian bawah. Di tengah-tengahnya saya punya sandstone yang isotropik. Kalau saya asumsikan bahwa shell ini isotropik, sekali lagi saya abaikan fakta bahwa shell yang di atas dan di bawah ini medium yang anisotropik atau berlapis. Saya apa, ambil asumsi bahwa dia itu isotropik. Maka nilai in situ stress yang saya dapatkan adalah yang berwarna hitam ini, oke? Okay? Yang di bagian sini dia berhimpit sebab sand itu memang uh, isotropik. Nah, kemudian kalau saya perlakukan shale ini sebagai medium anisotropik yang artinya punya dua yang semua julus horizontal dan vertikal, punya dua fosong ratio horizontal dan vertikal, maka stresnya itu yang berwarna merah. Perhatikan perbedaannya. Bedanya di kasus ini bisa mencapai 1000 PSI dan ini adalah hal yang tidak mereka inginkan saat mendesain pemboran atau hydraulic fracturing. Jadi pesan saya adalah hati-hati bagaimana cara kita melihat masalah itu juga bisa bikin kita juga salah untuk melakukan desain. Nah, lalu bagaimana dengan arah pemboran hubungannya dengan anisotropi? Saya saya mau tanya sesuatu, mungkin kita bisa pikirkan cepat. Bagaimana kalau saya punya punya fault, punya patahan, bagaimana cara yang paling aman untuk menembus fault itu? Nah, menurut geomekanika dari pendekatan geomekanika adalah dengan menerobos fault itu atau menembus dia itu tidak lurus terhadap bidang. Sebab dengan begitu shear stress yang kita induksi pada bidang itu menjadi minimum bahkan bisa mencapai nol. Akibatnya apa? Tidak ada gaya geser yang bekerja pada bidang itu. Dan akhirnya dia cenderung akan stabil. Nah contoh ini juga pernah saya, plot ini pernah saya uh, tunjukkan juga di link info saya. Jadi prinsipnya yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa jika saya memiliki fault di sini dengan kemiringan 15 derajat yang tanda segitiga ini, Ya 15 derajat, ini 30 derajat, 60 dan 90, 15 derajat dan miring ke arah 120 degree North East maka arah pemboran yang paling aman bagi saya adalah dengan mengarahkan mata bor ke arah North 300 degree East itu tegak lurus ada di sini. Oke, okay? nah plot di sebelah kanan ini ini hanya contoh bahwa berbagai skenario bagaimana cara saya ingin menembus fault itu ada yang cross deep, down deep atau uh, up deep yang yang warna hijau ini, which is yang tegak lurus yang tadi saya sebutkan, not 300 degree east, ini yang paling aman. Oke. Okay? Nah, tapi pemboran tentu tidak sesederhana ini. Ini betul-betul melihat aspek bedding plane-nya. Sebab ada faktor lain yaitu intake rock dari batuan itu sendiri. Di sini saya ingin perlihatkan bahwa penting sekali memperhatikan bahwa bagaimana sekali lagi cara kita memodelkan masalah itu tanpa menghilangkan aspek yang paling penting. Ingat cerita saya tadi yang dikatakan oleh Albert Einstein dan juga Ockham Razor. Maksud saya itu begini. Di kasus ini, saya ingin mendesain pemboran di suatu daerah. Okay. Besarnya institusi stress atau tektonik di daerah itu, saya tahu. ya. Rock strength-nya saya tahu. Lalu saya bikin sebuah analisa dengan menggunakan asumsi, saya asumsikan bahwa semua batuan di sana itu sifatnya isotropik. Hasilnya itu seperti yang di sebelah kiri ini. ini dengan full isotropic. Nah, segitiga putih ini ini menunjukkan arah dari bedding plane saya. Dan yang lingkaran ini adalah arah dari pemboran saya. Jadi bayangkan ya, orientasi sumur saya arah arah mata bor saya terhadap terhadap arah fold bedding ini sangat kompleks. Dan kontur yang berwarna ini, ini menunjukkan berapa besar tekanan minimum yang harus saya berikan di dalam lubang lewat lumpur pemboran supaya batuan saya itu tetap kokoh, sumur saya tidak remuk karena institus stres. Jadi artinya apa? Semakin biru artinya semakin baik dan itu yang kita inginkan. Dan merah ini adalah zona-zona yang kita hindari. Jadi arah pemboran saya untuk kasus ini yang ke arah ini itu jatuh di agak-agak warna biru sedikit kuning-kuning. Jadi artinya apa? Saya bisa bilang bahwa saya ini aman. Tapi sebentar dulu. Tadi ingat saya sebutkan bahwa saya mengambil asumsi bahwa batuan itu isotropik. Padahal kenyataannya dia adalah anisotropik. Nah, kemudian saya buat model kedua dengan asumsi yang sama, benda yang sama, institut stress yang sama, rock strength yang sama. Tapi asumsinya, cara saya melihat masalah itu berbeda. Saya asumsikan dia betul-betul medium yang sifatnya anisotropik. Dan ini adalah hasil yang di sebelah kanan. Dan teman-teman bisa lihat perbedaannya. Arah pemboran saya sekarang, yang di sini, itu jatuh sekarang di zona kuning menuju merah. Artinya, apa sebetulnya berbahaya dan tekanan yang saya berikan itu terlalu rendah? Sekali lagi, saya mendesain suatu medium yang sama, ya, yang berbeda hanya bagaimana cara saya mengevaluasi dan mendekati realita yang ada. Oke, okay. nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi kasus di sebelah kiri ini dengan asumsi isotropik, saya terlalu menyederhanakan masalah aspek paling fundamental dari medium itu sudah saya abaikan. Oke. Okay. Nah, kemudian ini juga plot yang kemarin dibahas oleh Mas Eko. Ya, konsep tentang matwet window. Dengan pendekatan geomekanik sebetulnya kita bisa hitung semua stres dan rock strength, kita pada akhirnya bisa juga hitung rentang dari matwet window itu sendiri. Ya, dan gunanya apa? Untuk mendesain misalkan beberapa Berapa kedalaman casing dan berapa berat lumpur yang harus saya gunakan untuk sebuah kasus pemboran tertentu. Sehingga untuk kasus ini dari gambar ini saya punya dua skenario untuk bisa menembus sumur ini yang ini sepertinya horizontal wellbore, kalau saya nggak salah dengan tekanan yang cukup tinggi. Oke, okay? bahwa terlihat di sini berat lumpur yang lebih tinggi skenario 2 itu akan memberikan stabilitas sumur yang lebih baik. Jadi terlihat dari prediksi shear failure. Yang lebih sedikit dibandingkan dengan kasus dengan lumpur yang lebih rendah. Nah, kemarin kita pada saat sesi Maseko ada yang bertanya tentang fracture gradient. Fracture gradient itu pada gambar ini ditujukan oleh zona yang warna hitam. Nah, saat ini banyak praktisi itu sudah menggunakan konsep mekanika batuan untuk menentukan fracture gradient. Jadi, persamaan-persamaan empirik seperti yang ditanya kemarin, seperti persamaan dari Texas, ada persamaan Ethan, Matthew Kelly, Hubert Willis, itu biasanya digunakan untuk eksplorasi. Di mana belum ada sumur sama sekali. Oke. Okay? Nah, saya lanjutkan. Kemudian, saya juga pernah hitung resiko yang mungkin terjadi di sekitar lubang bor disebabkan oleh batuan yang runtuh. Contohnya di sini, saya punya dua sumur yang satu didesain dengan berat lumpur yang lebih rendah dibanding dengan yang satu lagi. Kondisi stresnya sama, model batuannya sama asumsi isotropiknya sama, anisotropiknya sama. Yang berbeda hanya berat lumpurnya. Ingat tadi ya, bahwa berat lumpur yang lebih tinggi akan membantu stabilitas lubang bor. Nah, di contoh ini terlihat bahwa berat lumpur 9,5 ppg yang sebelah kiri, atau setara dengan 1.500 psi untuk sumur dengan kedalaman 10.000 feet, itu akan punya tingkat kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan sumur yang dibor dengan berat lumpur yang lebih tinggi. Seperti zona hitam ini adalah Uh, uh, initiation failure yang mungkin terjadi di sekitar lubang bor, okay, akibat shear failure. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kalau batuannya kemudian anisotropik? Mekanisme yang terlibat akan lebih kompleks pastinya. Saya punya, saya kemudian hitung, bagaimana bedding plane itu sekarang punya potensi yang rontok Oke, okay, Ini adalah profil dari normal stress di bedding plane dan ini adalah profil dari shear stress dari bedding plane. Sehingga apa? Risiko runtuhnya juga semakin tinggi jika pemboran kemudian diarahkan ke orientasi yang tidak favorable. Ya ingat cerita saya di kasus sebelumnya ya. Nah, akhirnya akhirnya apa? Dengan mengetahui potensi pembesaran lubang bor ini, dengan pendekatan mekanika ini, maka saya bisa hitung risiko kuantitatif berdasarkan apa? Berdasarkan persentase pembesaran lubang Arah mana saja yang lebih aman? Berapa volume cuttings dan caving yang mungkin dihasilkan? Sebab ini penting untuk bisa mendesain hole cleaning misalkan pada saat pemboran, mendesain reologi lumpur dari pemboran agar punya daya angkat atau dia transport yang memadai. Ya, nah ini adalah topik terakhir saya. Saya ada waktu berapa menit lagi, ya, Mas? Oke, okay, masih sudah hampir 40 menit. Ini, ini topik terakhir saya. Uh, ini adalah metode yang saya saat ini kembangkan dengan uh, Profesor Robert Zimmerman. Ingat yang saya katakan di awal tadi bahwa persamaan yang selama ini digunakan selalu menggunakan asumsi bahwa lubang bor itu berbentuk lingkaran sempurna seperti di persamaan Kirsch equation tadi. Sehingga dia tidak lagi valid untuk menghitung stres pada lubang bor yang sebenarnya. Nah, dengan menggunakan kompleks uh, konsep kompleks potensial dan conformal mapping, kami kemudian ajukan cara yang cepat dan murah secara komputasi bagaimana stres itu bisa dihitung hanya dengan mengetahui outline dari sumur. Inilah contoh outline yang saya dapatkan dari ultrasonic borehole imager sumur yang yang uh, sumur sumur yang saya dapatkan uh, di salah satu daerah di Australia. Oke okay, dan dan stress itu bisa dihitung hanya dengan mengetahui bentuk lub geometri uh, lubang bornya seperti apa dan juga uh, rock strength dan elastisitas medium di sekitarnya. Dan kami sudah validasi metode ini dengan banyak kasus dengan berbagai bentuk seperti oval, square, uh, rectangle, ellipse, quasi-triangle, uh, quasi, -triangle, quasi uh, oval dengan data-data dan referensi sejak tahun 1968 dan hasilnya sangat memuaskan lalu apa lalu kami uji coba untuk bentuk yang lebih kompleks seperti yang ini yang kita lihat sekarang pertama kita lihat aplikasinya untuk apa kita sudah identifikasi dua apa aplikasi untuk ini pertama saya akan kasih lihat untuk prediksi breakout ini adalah apa topik yang Sejak tahun 60, bahkan tahun 85, sejak Mark Sobak itu mempropos mem sesuatu untuk bisa menggunakan breakout untuk prediksi stress, institusi stress. Nah gambar di sebelah kiri ini adalah uji laboratorium untuk modeling breakout yang dilakukan oleh Hams, uh, Herrick dan Hampson tahun 94. Hampson dan Herrick ini adalah salah satu dari sekian banyak peneliti yang sejak lama memang melihat potensi breakout untuk bisa digunakan menentukan besarnya magnitude dari institut stres, stress termasuk mangsobak dari Stanford. Okay. Nah, data yang uh, digunakan oleh oleh uh, Herick dan Hampson, rock strength dan stress yang digunakan di, di laboratorium, kemudian kami gunakan untuk di, di uh, dengan dengan metode uh, yang kami kembangkan dan kita berhasil memodelkan bentuk breakout yang mereka peroleh. Ya, dan satu, satu fenomena yang kami amati dari dari uh, apa modeling ini adalah teori bahwa breakout itu Memang bisa digunakan untuk memprediksi institusi stress adalah fakta modeling bahwa di sekitar flank dari breakout itu, ya, ketika lubang apa, bagian ini hancur dan dia akan terus semakin dalam, stres di sini cenderung akan relax. Nah, akibatnya apa? Akibatnya breakout akan menjadi stabil dan kami sudah uh, pernah publikasikan ini di Caltech di, di tahun-tahun lalu dan nanti akan dipresentasikan lagi di Arma tahun 2020. Nah. Kemudian sedikit lagi yang terakhir, Mas Puput, sebelum saya terlalu lama. Aplikasi yang kedua dari metode ini yang kita identifikasi adalah uh, untuk menghitung near well bore stress menggunakan data kaliper, hanya dengan kaliper. Nah, pot di sebelah kiri ini sesungguhnya adalah bentuk lubang bor yang kita rekonstruksi dari data ultrasonic borehole imager atau UBI untuk sebuah sumur di, di Australia dengan inklinasi 40 derajat. Sumur ini awalnya dibor dengan bit 8,5 inci, tapi teman-teman lihat, ada banyak tanah merah di sini, ya dan ini adalah radius dari sumurnya, bahwa rata-rata radius dari atas sampai bawah itu 5 inci, artinya apa? Dia membesar, sementara berat bit yang digunakan adalah 8,5 inci. Dan diameternya bahkan bisa mencapai 10-12 inci. Nah, geometri dari lubang sumur ini kami rekonstruksi dengan data UBI tadi. Jadi, di setiap pedalaman kita punya 180 titik yang memungkinkan kita bisa betul-betul mendapatkan bentuk dari geometri lubang bor dari sumur yang sepanjang ribuan feet ini. Akhirnya apa? Stres itu bisa kami hitung dengan cepat. Ini adalah contoh cross-section di tiga titik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu dampaknya apa? Ini slide terakhir saya. Lagi-lagi dengan dengan asumsi yang terlalu sederhana, ya ini adalah contoh dari uh, bentuk geometri lubang bor yang kita dapat dari UBI juga. Ya, maka stres yang kita dapat kalau kita asumsikan dia itu lingkaran sempurna seperti silinder sempurna itu beda stresnya itu yang di sini bisa mencapai 50% daripada ketimbang jika kita betul-betul gunakan bentuk geometri asli dari lubang bor itu sehingga ini akan signifikan kalau teman-teman ingin desain perforasi misalkan completion misalkan atau hydraulic fracturing oke okay? oke okay. uh, saya akan akhiri di sini dan ini uh, sekedar untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pertanyaan yang saya dapat dari Google Form uh, bahwa terkait rujukan buku, uh, saya ada beberapa yang saya bisa rujukan. Pertama buku-buku yang ada di sebelah kiri ini, uh, Cook and Zimmerman ta ta tahun 2007 ini adalah buku yang bisa uh, kasih kita pemahaman uh, yang baik tentang rock mechanics itu apa. Kemudian yang sedikit ke petroleum geomechanics itu mulai ada di Publish oleh Charles. Dulu dia bekerja untuk total. Dia terbitkan dua buku. Ada dua volume. Satu dan volume dua. Dan terakhir, untuk teori aplikasi dan dan numerik dari Elasticity, buku yang saya rekomen adalah dari Martin Satt. Nah kemudian, kalau teman-teman ingin sesuatu yang lebih aplikatif, ada enam buku yang saya rekomen. Dua buku dari Mark Sobak. Ini sangat bagus. Kemudian untuk bisa teman-teman yang latarnya geofisik itu bisa bisa baca buku dari Uh, Yo Wenger, dan Nick Osbornulis. Mereka dulu bekerja untuk slumber, sih, tentang seismic geomekanik, ya. Dan untuk yang yang pingin uh, numerical modeling untuk fracture mechanics ada dua buku dari Anderson dan juga buku dari Nestor Perez. Uh, Mas Puput, saya pikir uh, kita bisa diskusi sekarang. Uh, saya terima kasih untuk uh, apa perhatiannya ya. Terima kasih Mas Puput. Halo Beni Ya. Yeah. Uh aku yang jadi ini uh, uh, Oke okay, uh, Jackson okay. iya. Jackson Terima kasih uh, Blingura Beni Setiawan yang atas pemaparan materi yang menarik dan sangat informatif tentang geomekanika untuk pemboran migas. Nah, selanjutnya kita masih punya kurang lebih 45 menit ke depan untuk berdiskusi dengan partisipan. Untuk teratnya jalan diskusi kita atau sesi tanya jawab ini uh, kita akan mencoba menjawab rekan-rekan yang sudah mengajukan uh, Beberapa pertanyaan melalui fitur raise hand. Di sini sudah ada 4 orang. Kita akan mencoba menjawab uh, 3 orang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan uh, beralih ke sesi chat. Uh, namun tetap fleksibel. Uh, saya persilahkan Mbak Cindy. Uh, saya persilahkan ya. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan Mbak Cindy. Kawan uh, to the point agar kita bisa mencakup lebih banyak pertanyaan pada sesi diskusi kali ini. Silahkan Mbak Cindy. Oke, okay, uh, selamat siang, Mas Beni. Perkenalkan, yes. saya Cindy, Master Student di Petroleum Engineering. Uh, sangat menarik presentasinya, sangat aplikatif. Yang ingin saya tanyakan adalah, uh, tadi kan Mas Beni udah ngejelasin tentang batuan yang isotropik dan anisotropik. Uh, apakah batuan yang anisotropik itu terbatas dengan batuan yang memiliki bedding saja atau lamination, ataukah uh, bisa juga batuan yang punya? Uh, material content yang various, mineral distribution, atau even pore pressure yang berbeda dalam satu batuan, misalnya yang di atas lebih rendah daripada di bawah, ataukah ada uh, buoyancy factor, apakah itu juga bisa termasuk batuan yang anisotropik? Itu saja mas, terima kasih. Oke, okay, saya jawab langsungnya, Jackson ya. Silahkan, silahkan, beli. Ya, uh, halo Mbak, Mbak Cindy, ini uh, <tuh> sama uh, ini ya dengan Mbak Bella ya di, di, di uh, UTP ya. Uh, pertanyaannya menarik. Saya, pertanya jawaban singkat saya begini saja. Uh, sebetulnya uh, semua metode dan pendekatan ini itu umum, general. Jadi tidak tidak terlalu bergantung batuan apa yang sedang kita hadapi. Yang paling fundamental adalah bahwa dia itu isotropik atau anisotropik. Ketika ada ada sifat elastisitas yang berbeda dari arah-arah -ara tertentu, maka itu sudah bisa disebut sebagai uh, sesuatu yang Uh, tidak isotropik lagi. Tidak hanya karena bedding plane misalkan karena karena banyak uh, fractures misalkan yang yang terorientasi ke arah-arah tertentu. Nah, kalau porter sendiri saya, saya pikir itu suatu hal yang berbeda sebab uh, uh, profesor itu dia kan omnidirectional. Dia, dia tidak <tuh> dalam konteks anisotropik uh, ini lebih kepada aspek elastisitas dan mekanika batuan. Ya. Semoga menjawab ya, Mbak Cindy ya. Iya terima kasih banyak mas. Oke okay. okay. saya langsung ke pertanyaan kedua ya Bli biar kita bisa menghemat waktu. Ya. silakan. Saya persilakan uh, rekan Gozi Farhanda Putra saya unmute ya. Kami ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang bertanya mohon untuk to the point pada pertanyaan agar kita bisa mencakup lebih banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Silakan rekan Gozi. Oops unmute. cek ya jadi, uh, terima kasih beli Beni atas pemaparannya jadi ya ingin saya tanyakan ialah uh, kan tadi beli Beni tuda, uh, sudah sudah melampirkan tuh data-data apa saja yang dibutuhkan belajar regional data hingga calibration data bahkan sampai rock mechanical testing nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana uh, jika salah satu komponen di situ yang beli Beni paparkan itu tidak ada apakah uh, geomekanik ini tetap bisa dilakukan studinya kayak gitu. Terus kalau misalkan yang selanjutnya itu untuk pore pressure prediction ya. Uh, umumnya kan kita uh, menggunakan Iten tuh. Nah, lalu untuk Iten eksponennya itu kira-kira uh, seperti apa ya? Sebab yang pernah saya tanyakan ke salah satu uh, dosen saya itu bahwa Iten eksponen itu tidak mesti memakai angka 3 kayak gitu loh itu berdasarkan uh, Ethan memakai angka 3 itu itu berdasarkan kecocokannya pada uh, kasus yang dia gunakan seperti itu beli. Terima kasih. Oke okay, mas Mas Gosi terima kasih ya saya, saya jawab begini untuk data ketersediaan data uh, saya selama 10 tahun uh, atau sekarang lebih dari uh, hampir 15 tahun tidak pernah memang punya kasus datanya itu komplit dari yang saya ceritakan tadi jadi selalu aja ada, ada data bolong. Dan dan itu adalah sesuatu yang normal dan dan memang akan kita temui. Jangankan data yang data yang nggak ada, bahkan data yang ada pun kualitasnya bisa jadi enggak uh, bagus. Lalu pertanyaannya tadi, apakah kemudian kita bisa lakukan? Bisa, sebab uh, geomekanik itu sendiri kan sebetulnya sesuatu yang didasarkan pada pada elasticity Jadi banyak sekali kemudian cont contoh sederhana aja, ketika shear sonic itu enggak ada, kita bisa generate dengan banyak persamaan-persamaan petrofisik yang lain. Ketika density itu nggak ada di, di uh, interval tertentu, sebab logging itu kan nggak harus dari atas sampai bawah, jadi atau sonic itu nggak harus dari atas sampai bawah, jadi ada section-section tertentu yang data ini hanya ada di sana. Sementara kita untuk geomekanik itu perlu profile yang full dari dari uh, dari atas sampai dengan uh, well TD. Nah, sehingga apa? Persamaan-persamaan empirik itu bisa digunakan, kita bisa pakai Gartner, kita bisa turunkan dari data seismik misalnya. Ya, jadi. Jawaban saya untuk keterbatasan data kita kita uh, itu memang kasus yang yang selalu terjadi. Nah kemudian yang kedua tentang tentang professor prediction. Betul bahwa ethan eksponen itu ada sesuatu yang sifatnya empirik dan dan tidak harus digunakan uh, apa eksponen 3 atau 1,2 untuk pakai resistivity. Prinsipnya begini Eaten uh, itu atau Bowers method yang juga populer itu ada sesuatu yang harus uh, Mas Gosi kalibrasi dimanapun kemudian bekerja sumur sumur apapun yang dihadapi ya metode-metode apapun itu. Jadi jadi uh, jawaban singkat saya uh, hanya begitu saja sehingga itu itu yang saya bilang tadi model itu hanya akan jadi model saja tanpa perlu ada kalibrasi. Dan sehingga apa tantangannya jadi luar biasa besar ketika dulu saya pernah bekerja di beberapa beberapa lapangan di Malaysia dan Indonesia di timur Indonesia untuk kasus-kasus eksplorasi di perairan majini misalkan dengan Uh, total uh, dengan water depth itu offshore itu sampai 6.000 feet. Kalau masih ingat ada kasus uh, apa Adam Air yang jatuh. Nah kita pernah studi di sana uh, di daerah itu untuk eksplorasi tidak ada sumur sama sekali. Sumur terdekat itu jaraknya 100 km Jadi kita betul-betul rely dengan data seismic Nah lalu kemudian apakah kita bisa bikin geomechanical model? Oh bisa, tentu uh, kerja dengan dengan mereka yang berlatar geofisik di lapangan itu di daerah itu yang harus kita perkuat dan juga teman-teman dari geologi. Okay. Terima kasih, Bli, uh, yeah. untuk jawab yang uh, sangat spesifik. Nah, kita masih punya sekitar empat orang yang sudah recent, uh, dan juga kita belum dapat pertanyaan dari uh, chat grup Zoom. Uh, saya langsung uh, mempersilahkan rekan Fitra Adlan untuk uh, bertanya. Mohon uh, sekali lagi kami ingatkan untuk langsung poin dalam bertanya. Terima kasih, silakan oleh uh, selamat sore, beli beni saya Fitra dari Impact Masella. Uh, pertanyaan saya adalah uh, sebenarnya dari antara parameter elastisitas, uh, rock strength, kemudian uh, institu stress itu yang yang paling sensitif dan berpengaruh terhadap model kita seperti apa ya? Soalnya uh, seperti kita ketahui kan. Uh, Wellbore stability kebanyakan di Shell dan dan sedikit perusahaan yang mengambil data di Shell sendiri khusus untuk uh, geomekanikal analisis uh, kemudian juga banyak uncertainty uncertainty yang lain seperti untuk uh, data stress itu sendiri itu yang pertama lalu yang kedua kebetulan sumur-sumur kami kan vertikal semua itu uh, mas benny terus kita kan uh, untuk development developmentnya akan bikin uh, semut direksional. Yang jadi permasalahan adalah uh, saya juga kemarin kan minta tolong beli Benny juga yang untuk uh, bedding anisotropi itu uh, kita bisa menghasilkan uh, begitu banyak model uh, uh, geomekanik dengan failure criteria yang bermacam-macam atau menerapkan yang bedding anisotropi, tapi model mana yang fit dengan uh, faktanya nanti kita kan belum tahu. Bagaimana uh, menentukan mana yang lebih dekat nantinya? Mungkin itu aja, -Beni, makasih. terima kasih. Beni. Begini. Mas Fitra, teman-teman baik saya nih, ya kita selalu diskusi tentang jumekanik dengan Mas Fitra. Uh, jadi dan kita masih punya teman-teman di ITB, Mas ya, untuk bahas geomekanik. Betul. Ya, saya mau jawab singkatnya begini, Mas Mas Fitra, ini ini penting sekali dan sama dengan pertanyaan Mas Gosi tadi tentang data uh, tentang uh, limitasi data. Di antara stress rock strength, dan elastic property, mana yang paling sensitif? Saya jujur aja nggak bisa bilang mana yang paling sensitif. Uh, sebab sebab begini, di dalam stress itu sendiri juga ada tiga lainnya. Ada dua horizontal stress, ada overburden, ada pore pressure. Kemudian di dalam rock strength itu sendiri, kemudian ada UCS, ada friction angle, ada tensile strength, dan lain-lain. Di dalam elastic property itu sendiri ada yang modulus, ada Poisson's ratio, ada juga shear modulus. Dan semua itu akan punya kontribusi yang berbeda di model geomechanical akhir kita. Nah kemudian, ini langsung menjawab pertanyaan Mas Fitra yang kedua. Lalu kita tahu dari mana, model mana yang harus diperbaiki duluan, yang punya uncertainty lebih tinggi. Prinsip saya adalah, dalam, dalam, dalam konsep ini, history matching itu jadi kunci. Banyak sekali sumur-sumur yang saya kerjakan selama 15 tahun ini yang nggak ada data kalibrasinya, Mas. To be honest with you, nggak punya data core test nah yang kita lakukan adalah kita percaya saja bahwa itu adalah model empirik terbaik yang kita punya kemudian kita hitung stresnya setidaknya di stress itu nanti akan ada data LOT dan setidaknya data history matching kita itu akan bisa dikonstrain nanti dengan uh, drilling observation atau setidaknya dari caliper log nah ketika nggak ada yang cocok maka yang pertama kali saya ubah itu bukan elastic property dan rock strength-nya. sebab saya tahu di sana saya nggak punya kalibrasi apapun jadi saya mau ubah apa gitu nah yang 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 paling pertama yang saya lihat adalah stress modeling sebab di situ setidaknya saya punya uh, elastic uh, sorry saya, saya punya leak of test dan drilling observation ya kemudian uh, ya dari dari vertikal ke directional semua sumur itu vertikal kemudian sekarang kita bergerak ke directional ada faktor bedding di sana lalu ya, kita tahu dari mana model yang benar yang mana lagi lagi saya harus bilang ini masalah history matching sebab geomechanics itu modeling itu itu bukan sesuatu yang yang uh, apa uh, uh, sifatnya satu tambah satu sama dengan dua ini sama seperti teman-teman di uh, domain lain di geoscience. yang paling penting adalah bagaimana kemudian model kita itu semakin banyak data masuk semakin banyak sumur nanti kita bisa terus merefine model dan parameter mana yang paling sesuai nah yang paling mudah dan ada pertanyaan lewat Google Chat juga adalah, Mas pendekatan geomekanik ini dari dari Mas Aji kalau nggak salah, ini kan sumurnya belum dibor. Lalu tahu dari, lalu gimana kalau kalau khusus kasus eksplorasi yang nggak ada sumur sama sekali? Nah jawabannya saya bilang ya pendekatannya dua secara umum geomekanik itu bisa dilakukan secara real time menggunakan MWD atau LWD, data itu di-stream langsung lewat telemetri, dikirim, kemudian kita proses langsung while drilling, atau bisa post-drill analisis untuk sumur-sumur berikutnya. Dan itu tentu perlu refinement yang luar biasa besar effortnya Mas, Mas Fitra. Dan saya pun dari sekian banyak kasus yang saya kerjakan, yang kemudian tervalidasi bahwa model itu benar, juga mungkin bisa dihitung dengan jari. Sebab apa untuk memvalidasi itu juga saya harus bertanya satu hal ke drilling engineer uh, di operator itu. Apakah model dan rekomendasi yang di, dikeluarkan pada saat studi geomekanik di awal itu benar-benar digunakan, diimplementasikan? Kita harus cek juga. Gitu. Saya pikir pendasannya agak normatif di situ Mas Fitra ya. Terima kasih. Terima kasih beli Beni. Nah, ya bang Jackson, rupanya ini yang ya. masuk lewat chat ini yang masuk lewat chat banyak banget dan itu dikirim private ke saya. Jadi mungkin. Oh, Oke, okay, uh, boleh. Iya. Kita uh, sudah uh, uh, menjawab tiga penanya langsung. Saya persilahkan ya. untuk yang via chat, beli. Silahkan. Iya, saya saya ingin jawab yang dari Google Form dulu ya, sebab ada beberapa pertanyaan menarik yang yang saya jawab mau jawab singkat setidaknya di sini. Uh, sayangnya Silahkan, beberapa pilih untuk anonymous, jadi saya nggak bisa uh, apa tanyakan selanjutnya. Yang pertama itu dari Mas Ilyas. Perbedaan ketika kita drilling di uh, tipe litologi yang berbeda. Uh, sekali lagi, ini sama pertanyaannya seperti Mbak uh, Cindy tadi. Uh, saya sebetulnya lebih cenderung melihat ke hal yang fundamental. Uh, apakah dia itu gamping, batu pasir, shale, atau salt secara geomekanik modeling, saya akan lebih uh, melihat lasik propertinya bagaimana, rock bagaimana. Dan dan itu yang paling fundamental. Baru kemudian saya akan lihat Apakah setelah model itu jadi ada faktor-faktor lain tidak secara geologi atau litologi yang bisa saya gunakan untuk bisa memperbaiki model saya itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Tauhid Aji tadi saya sudah jawab tentang prediksi stres dari lubang bor. Betul bahwa ada dua pendekatan utama. Kita bisa lakukan secara real time dan kita juga bisa lakukan dengan post real analysis kalau tidak ada sumur sama sekali, maka kita akan rely dengan data seismik yang ada. Seperti di, di uh, tempat Mas Fitra bekerja, kita pernah kerjakan salah satu lapangan di Indonesia Timur. itu Dan satu kasus juga yang yang saya kerjakan di Malaysia itu betul-betul rely dengan uh, data seismik. Kita kerjakan waktu itu dengan velocity-nya, dengan high density velocity analysis, kita sebutnya SCVA zaman itu. Dan semua stress, 3-dimensional uh, geomechanical modeling itu diturunkan dari uh, 3D seismik. Nah, Kemudian ada ada pertanyaan juga yang menarik tentang geothermal, ya. Nah geothermal ini ini bisa jadi topik sendiri sebetulnya. Uh, cuman yang yang jelas begini, tantangan di geothermal itu dan beberapa lapangan yang high pressure high temperature adalah temperaturnya itu tinggi, sehingga cara kita melihat masalah itu lebih kompleks lagi sebab ada faktor temperatur di situ. Nah uh, yang saya bisa kasih tahu adalah dari Mas Ali Rashid, ada review yang sangat bagus, ada paper yang sangat bagus dari, dari uh, Ahmad Ghazimi dari Texas A&M University. Uh, mas bisa, Mas Al Alin Rachid bisa kontak saya nanti, kita bisa, saya bisa bagikan papernya dan kita bisa diskusikan. Yang kedua, yang banyak melakukan studi tentang uh, efek thermal ini juga Yarlong Wang dari uh, University of Waterloo, kalau saya nggak salah ya dari Waterloo. Nah, kemudian yang terakhir uh, adalah masalah ada satu pertanyaan yang saya juga nggak tahu jawabannya. Bukan nggak tahu dalam hati nggak, tapi saya juga sampai sekarang nggak yakin dan selama 15 tahun di mana-mana kolega saya selalu berdebat tentang hal ini yaitu masalah leak of test. Kalau dia uh, apa stress rejunya itu uh, trustful, sebab apa yang saya katakan pendekatan yang saya gunakan dan banyak yang kita gunakan saat ini adalah pendekatan elastik. Ketika dia elastik, kalau mas saya tadi bisa balik ke persamaan Kears, uh, itu sudah terlalu jauh menyederhanakan masalah. Terutama untuk kasus-kasus yang kompleks seperti ini. Nah, yang paling bisa saya sarankan adalah history matching, bagaimana kemudian uh, minimum horizontal stress itu bisa tetap diperoleh dari data leak of test. Ini juga hal yang jujur aja saya sampai pikir berhari-hari juga untuk ingat-ingat dulu apa yang saya lakukan gitu. Nah, uh, ada, ada ada satu pertanyaan lagi, uh, cara menentukan makwet yang optimal. Ini kayaknya pertanyaan turunan dari prestasi Mas Eko kemarin. Ya, karena karena dengan geomekanik kita sudah punya stres, kita sudah punya pressure, kita punya elastic dan prop strength property. Jadi, semua semua komponen dari mat window itu bisa kita hitung sebetulnya. Kemudian kita validasi seperti yang ditanya oleh Mas Fitra tadi. Oke. Okay. Ya, kayaknya uh, uh, saya saya di nanti ada beberapa lagi dari Zoom ini saya jawab eh, sorry dari dari Google ini saya jawab belakangan. Kemudian yang yang ya, dari uh, chat private ya. Iya bly. Oke okay, nanti ada recording uh, kita sedang diskusikan di IATMI e apakah kita akan rilis tapi semoga kita akan bisa rilis semua yang jelas kita berusaha untuk itu. Kemudian dari Ma Mbak Sri Haryono untuk setting casing depth yang di atas leak off test pas leak off atau sebelum leak off mungkin bisa diterangkan dengan jelas. Uh, un untuk leak off test. Uh, Pertanyaannya, casing di mana ya? Di atas leak of test, pas di leak of test, atau sebelum leak of test? Saya, saya, saya nggak, Mbak, Mbak Sri bisa kontak saya lagi ya setelah ini ya, uh, Mbak Mbak Sri. Uh, kemudian Mas Eko Yuda tentang uh, leak of test dan extended leak of test. Ini pertanyaan tentang leak of test juga ke Mbak Sri. Uh, intinya begin, intinya begini saja supaya kita bisa uh, apa, sama-sama bisa address semua pertanyaan. Untuk leak of test ini ada satu referensi yang saya anjurkan untuk bisa dibaca. Yaitu, saya kok lupa judulnya ya. Yaitu Pressure Integrity Test. Itu terbit tahun tahun akhir 90-an, kalau nggak salah. Nah, di situ diterangkan banyak sekali kasus-kasus dan pitfalls dari interpretasi leak of test yang sering kita gunakan untuk memvalidasi minimum horizontal stress. ya Jadi, saya nggak akan Uh, mohon maaf ya saya nggak akan uh, apa, banyak jawab tentang leak of test dan extended leak of test. Dan sekali lagi dari awal tadi saya bicara agak cepat uh, sebab uh, mohon mohon maaf banget ini uh, waktunya sebab singkat sekali. Uh, Oke, okay. Mas uh, Jackson saya coba address dua lagi ya. Ini ada tentang finite element analysis untuk geomechanics. Suksma. Mas Mas uh, Fauzia, secara umum ada dua pendekatan utama di uh, uh, mekanik. Saya sebutnya mekanik saja. Dalam konteks petroleum geomekanik, kemudian ada ada dua. Yang saya lakukan saat ini adalah pendekatan analitik. Artinya semua itu diturunkan dari uh, ya persamaan-persamaan analitik. Nah, yang kedua branch yang kedua adalah dengan finite element analysis. Nah Mbak Cindy yang saya tahu tadi, uh, saya belum pernah ketemu Cindy tapi saya lihat profilnya dari LinkedIn dan Bella itu banyak menekuni apa, apa pendekatan dengan dengan finite element. Di Imperial College sendiri saya dan teman-teman di sini juga juga apa ter banyak mendevelop numerical method untuk uh, fracture mechanics. Jadi memang uh, memang ini akan saling melengkapi. Kalau Mas baca pendapat dari uh, uh, Robert Zimmerman di Fundamental rock Mechanics dan dia dia memang sebutkan di salah satu chapter di sana bahwa keduanya ini harusnya saling melengkapi. Ada kasus-kasus tertentu yang analitik itu bisa dekati dan finite elemen itu tidak bisa. Di satu sisi ada hal-hal ada tertentu yang finite elemen itu bisa menjawab di mana penekanan analitik itu tidak bisa. Jadi dua-duanya -du, dua ini tidak bisa di, berdiri sendiri. Saya katakan begitu. Ya, uh, Bang Jackson, saya di ya. saya... Ba uh, dari Fauzia Waluyo dulu untuk di chat oke silahkan dulu ya ada pertanyaan dari dari uh, chat eh, sorry dari audio oke kita berikan kesempatan untuk sudah ada tiga orang penanya nih beli kita mulai dari Mas Herul Agam saya persilahkan Mas untuk langsung bertanya saya unmute ya Halo, Silakan Mas. Selamat sore. Ya, selamat sore. Pertanyaan saya saya pengen tahu beli B ini, uh, parameter yang paling penting dalam uh, relief well planning itu apa saja B. Itu aja. Makasih ya. Terima kasih Mas. Silakan beli B ini. Ya, Mas-mas, relief well ini uh, maksudnya sumur pada dari blowout ya untuk injeksi lumpur berat ya. Oh, uh, iya benar. Faktor Faktornya sebetulnya saya lebih sekali lagi setiap saya melihat masalah saya berusaha selalu ya mungkin itu hanya cara pikir saya aja selalu melihat ke hal yang fundamental relief well itu pasti sumurnya akan miring gitu loh J J type ya biasanya nah sehingga faktor-faktor yang penting itu sama saja ketika kita mendesain sumur secara geomekanika ya kalau kita lihat dari instabilitas lubang bor konteks diskusi kita hari ini maka pendekatannya desainnya itu akan akan uh, sama ketika kita mendesain directional uh, biasa seperti J-type uh, sumur directional seperti biasa. Jadi memang nanti uh, apa kemana azimut dari institut stress itu, kemana arah kita drilling, kemudian berapa sudut inklinasinya, di mana kita harus kick off dan segala macam akan jadi hal yang uh, harus kita perhatikan pada saat mendesain itu. Ya Mas Mas agam ya, semoga uh, apa singkat itu bisa sedikit menjawab. Ada Terima lagi. Kasih, Bli ya kita sudah punya dua penanya, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan ke seluruh partisipan uh, kami sangat mohon kesediaannya untuk mengisi survei. Uh, bagaimana cara mengisi survei tersebut? Uh, kalau rekan-rekan bisa melihat di screen saat ini, di sini terdapat uh, halaman uh, untuk bisa mengisi survei tersebut. Mengapa pentingnya mengisi lembar survei ini? Ini dapat kami gunakan untuk uh, kesempurnaan sesi-sesi selanjutnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya langsung serahkan ke Mas Eko. Uh, saya unmute ya Mas Eko. Silahkan mengajukan pertanyaan langsung ke Blibeni. Ya, uh, selamat pagi Blibeni. Ya, Pak Eko. Ya. Uh, langsung aja deh, uh, makasih atas paparannya. Uh, yang mau saya tanyakan itu dari aspek uh, operasional ya. Uh, biasanya kita uh, kalau kita mau uh, planning sumur uh, di setiap seksinya kita mau planning uh, leak of test itu suka sering tarik tarikan antara antara kita drilling team sama geologist team. antara uh, leak of test eh, lawan extended leak of test. Teman-teman yang di geologis tentunya prefernya eh, biasanya extended leak of test untuk bisa kalibrasi model fracture eh, gradient sama horizontal minimum stressnya eh, Sedangkan kita dari aspek eh, drilling, kita agak-agak paranoid gitu ya, agak-agak pano untuk eh, melakukan extended leak of test karena kita selalu bayangannya berarti Uh, kita akan mencapai breakdown pressure, kemudian uh, shoe integritinya kompromis, gitu. Uh, takut terjadi sesuatu ketika kita uh, uh, ngebor seksi berikutnya. Nah, uh, tem apa uh, argumen itu didasarkan karena? Uh, Uh, ada beberapa pengalaman sebelumnya memang gitu loh dari beberapa drilling supervisor yang mengalami uh, hal buruk seperti itu. Nah dari dari kacamata uh, teman-teman geomekanik itu sebetulnya uh, sepenting apa sih data uh, extended leak of test dan kalau memang harus dan penting dilakukan itu sebaiknya di di uh, apa di seksi-seksi eh -seksi, uh, apa uh, yang terdalam atau yang agak dangkal atau ada yang di pertengahan gitu atau memang harus semuanya gitu aja kira-kira. Terima, Terima kasih ya Mas Seko. Uh, Mas yang presentasi kemarin tentang apa tentang drilling ya. <laughs> Mas, mas, mas Eko terima kasih pertanyaannya Lagi-lagi eh, ini tentang leak of test. Kayaknya leak of test hari ini jadi Justin Bieber banget ditanya banyak orang. Uh, apa kalau saya dari dari uh, tentu saya saya pengen banget punya data extended leak of test. Artinya uh, apa leak of test yang kita lakukan dua kali injeksi di satu uh, seksi kedalaman yang sama, rentang kedalaman yang sama. Nah, uh, alasannya sebetulnya itu adalah kunci saya bisa kemudian memvalidasi uh, stress saya. Nah, lalu betul bahwa selalu ada tarik tarikan antara faktor safety dengan faktor data yang ingin kita dapat karena leak of test dan of test ini data yang tanda kutip itu mahal sebetulnya, resikonya tinggi juga untuk bisa lakukan itu. Nah, pembelaan kami biasanya adalah dari sisi mekanik dari sisi operation adalah loss dan segala macam itu nggak akan terjadi di shell. Sebab uh, leak of test itu selalu di, di shell section. Nah pernah tapi kejadian di salah satu kasus pada saat saya real time tahun 2010 yang lalu, rupanya di shell section itu di di apa red hole uh, setelah sebelum kita drilling lanjutan itu ada sense di sana dan dan itu yang bikin trauma akhirnya ketika kita selalu berpegang pada asumsi bahwa begitu casing shoe di bawah itu drilling red hole sedikit pasti shell semua nah kenyataannya kan ya kita itu berdasarkan asumsi kita kenyataannya di sana ada ada sen yang tipis-tipis ketika di-pressurize untuk uh, leakoff test akhirnya loss dan dan sejak saat itu ya uh, apa itu jadi bikin trauma teman-teman uh, dari drilling terbab itu terkait, terkait safety nah jadi tapi pertanyaannya uh, majority of the problem itu selalu of uh, of of the operation selalu uh, uh, resiko dari uh, of test itu cenderung kecil Mas Eko kalau menurut saya sebab ya kemungkinan kita ketemu shield itu porsinya jauh lebih besar ketimbang kita ketemu kasus-kasus khusus seperti adanya sensrik atau lain yang kemungkinan bisa cenderung lebih plastis. Mas. Uh, halo. Halo, audio audionya sedikit terganggu, Bli. Halo. Halo, ya. Yeah. Halo, Jensen. Masih bisa dengar ya? Ya, yeah. tadi lumayan terganggu dalam 30 detik terakhir. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi, uh, kalau yang dalam itu juga dipengaruhi oleh Oh, oke 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 masih terganggu beli oh iya uh, ya, uh, jadi tergantung dari sifat uh, plastis dari bahan itu sendiri sebab kadang-kadang di laptop terdangkal itu nilainya jauh lebih tinggi dari yang normal masih terganggu beli ya. suara oh, sudah lebih baik kan kayaknya internet ya live. sudah oke okay. uh, sudah ya, oke. Okay, oke, okay. sudah. Kita coba beli. Oke, oke, oke. Saya nggak tahu tadi lossnya di mana, tapi mudah-mudahan Mas Eko dengar bagian bahwa ada ada sifat plasticity yang yang cenderung dominan di batuan-batuan yang lebih shallow sehingga uh, terkadang leak of test biasa pun tidak harus extended leak of test jadi uh, sulit untuk bisa diinterpretasi menjadi valid di uh, bagi di shallow sehingga saya cenderung untuk lakukan itu di seksi saksi yang dalam, gitu. Terima kasih, Blake, untuk uh, jawabannya. Nah, ini kita masih punya satu orang penanya. Setelah ini, uh, sebelumnya saya kembali ingin mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa dapat mengajukan pertanyaan melalui dua cara. Yang pertama adalah dapat bertanya langsung, namun sebelumnya kami mengharapkan untuk menggunakan fitur raise hand. Uh, setelah itu, kami akan mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Fitur yang kedua adalah dapat dengan uh, mengetikkan langsung pertanyaan melalui Zoom group chat. Oke, uh, saya serahkan langsung kepada peserta. Uh, di sini masih menggunakan nama uh, uh, handphone yang digunakan. Mungkin bisa langsung uh, pertanyaan. Namun sebelum memperkenalkan diri, silahkan. Galaxy A7. Saya Pak. Ya ya, silakan. Uh, selamat pagi, Beli Beni Selamat sore, Pak Wood. Saya Arjuna Sriwijaya, saya alumnus uh, postgraduate Petroleum Engineering di ITS Kebetulan saya baru kemarin, akhir Februari kemarin. Uh, pertanyaannya sebenarnya saya sudah tuliskan juga di chat itu. Uh, pertanyaannya adalah apakah uh, prinsip-prinsip geomekanik yang diterangkan oleh beli BenI ini applicable berlaku juga untuk geothermal? Eh, uh, karena begini, kebetulan tesis saya juga berkenaan dengan geothermal ada beberapa parameter yang diujikan di situ antara lain nah uh, apa misalnya si weight on bit, rate of netration dan sebagainya sebagainya termasuk juga cutting rate return flow flow rate apakah itu masih bisa dikorelasikan dengan dengan apa dengan prinsip geomekanik mekanik yang tadi diterangkan itu apakah misalnya ada hubungan antara misalnya si weight on bit, rate of netration dan sebagainya karena ini aplikasi uh, data saya itu langsung dari satu company yang minta saya untuk menganalisis ya lebih lanjut ya bukan hanya menganalisis secara statistik tapi secara prinsip geotermal itu apa karena saya terus yang, yang saya tahu hal yang saya tahu itu agak sulit karena kan di sini kalau geotermal kan yang di yang dicari loss circulation mas kalau misalnya ini kalau di oil and gas ini justru loss of circulation itu dihindari, dihindari gitu saya kira seperti itu Bli Benny pertanyaannya silahkan Bli Benny. Iya uh, uh, Mas, uh, terkait geothermal di, di chat ini juga ada Mas uh, Ramadhan, uh, sebelumnya teman-teman ya, ya. saya yang yang uh, kasih tambahan bahwa memang ya. di, di geothermal itu, uh, betul, saya terakhir itu sempat kerjakan geothermal juga dan tantangannya itu kalau mungkin skala 1 sampai uh, 100 gitu ya, di oil and gas mungkin ya. 60-70 untuk SPST, di geothermal itu mungkin udah 110 gitu loh, bahkan lebih. <laughs> sebab Sebab apa? Satu dari ketersediaan data geothermal itu jauh lebih sulit untuk bisa dapat data yang bisa mendukung kita untuk bikin model geomekanika yang baik. Kedua juga faktor dari batuannya itu sendiri, sebab ya seperti kita tahu fractures itu banyak sekali sehingga hmm. untuk pertanyaan tadi apakah kemudian pendekatan anisotropik ini jadi relevan di sana? E, kalau kalau menurut saya yang jauh lebih relevan di geothermal adalah faktor temperatur, ya. E, ketika kita bicara jumekan model ya maaf nah. kalau tidak terdengar uh, uh, lumayan terganggu Blik. terganggu beli. halo lima sepuluh detik terakhir ya oke okay. bisa oke okay. Uh, apa saya, saya lupa tadi sampai di mana ya geothermal itu ya. yang paling dominan itu adalah faktor uh, temperatur justru menurut saya ya sehingga betul bahwa ada anisotropi di sana karena uh, karena uh, litologi dan karena uh, fractures di sana banyak banyak apa bidang-bidang lemah di sana sehingga itu jadi last dominan ketimbang temperatur itu sendiri nah uh, 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 un untuk saya kita lagi saya saya nggak nggak mau terlalu uh, setiap melihat masalah apapun dalam hal biomekanik nggak mau terlalu oversimplifying things dan di satu lagi nggak mau terlalu exaggerating things gitu sudah kompleks dengan sendirinya dari awal karena keterbatasan data jadi saya cukup untuk nggak lagi nambah kompleksitasnya dengan mengasumsikan dia itu anisotropik cukup lihat yang paling dominan saja dulu uh, faktor temperatur kemudian lihat dari situ nah kemudian apa yang bisa diimprove nanti jadi itu ada iterasi uh, apa, proses proses menjawab masalah kalau menurut saya di sana. Sehingga nggak bisa dengan sekali studi geomekanik, kemudian masalah itu akan selesai. Kemudian terkait dengan drilling mekanik tadi, tentang drill string. Di sini ada Mas Rakyandi, teman saya juga, teman -teman tentang drilling mekanik. Uh, itu jujur aja domain yang lebih relevan dengan teman-teman dari drilling engineer. Directional Driller misalnya, ECO misalkan. Uh, sebab uh, drilling mekanik itu itu it, it, interwoven juga dengan geomekanik dalam dalam aspek uh, mekanika batuannya itu sendiri. Sehingga uh, secara drilling mechanics uh, tentu akan ada relevansinya, tapi kemudian apakah itu dimodelkan uh, secara geomekanik sepertinya sejauh ini yang saya tahu domainnya itu agak berbeda. Uh, geomekanik dari segi rock mechanics-nya itu hang, sebagai input untuk bisa mengoptimalkan drilling drilling mechanics ya seperti berapa rop-nya berapa weight orbit yang harus dikasih, dan lain-lain. Terima, Terima kasih, Bli. Selanjutnya apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas bisa langsung menghubungi Bli Benny melalui kontak yang sudah diberikan. Nah kami kembali mengingatkan bahwa besok kami masih untuk dua hari ke depan dalam minggu ini kami masih punya dua sesi yang pertama adalah Besok akan disampaikan oleh Mbak Beryl Audrey yaitu tentang dasar teknik produksi migas dan juga pada hari Jumat nanti tanggal 18 April itu Mas Adi Yuliarta akan menyampaikan tentang desain dan operasi warlines untuk case hole. Jadi untuk teman-teman kami sangat mendukung teman-teman untuk bergabung dalam seri diskusi ini dan dengan topik-topik yang menarik tentunya. Nah kita masih punya sekitar 9 menit ke depan. Uh, sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya via live chat, saya persilakan beli untuk mungkin dapat menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan via chat. Silahkan beli. Ya, ya di sini saya jawab uh, pertanyaan yang yang uh, bagus banget dari dari Mas Irawan Tribuana tentang rock mechanics itu tentang rock mechanic test ya, bagaimana anisotropi itu bisa di kemudian diketahui dari lab nah betul bahwa uh, mas irawan sudah jawab sebetulnya bahwa uh, core plug yang kita ambil itu harus ke arah-arah yang bervariasi ya nah ada uh, kalau dari imperial ada disertasi yang yang terbit uh, tiga tahun lalu dari jasmine ambrose teman-teman bisa lihat di websitenya imperial uh, sama juga bekerja untuk robert zimmerman uh, kemudian ada ada banyak sekali sekarang paper yang yang coba untuk mempropos model-model apa yang bisa digunakan untuk bisa menebak atau menghitung sifat-sifat anisotropi dari dari lab sendiri tantangan yang paling besar sesungguhnya adalah bukan masalah ke arah mana sampel itu diambil tapi sampling core itu mahal sehingga yang jadi pertanyaan fundamental bagi praktisi dan bagi akademi adalah berapa jumlah minimum sampel yang harus saya ambil sehingga dia cukup representatif untuk bisa memprediksi sifat anisotropi dari batuan itu sendiri. Jadi kita berpacu antara kita punya cost yang minimum tapi kita punya value data yang besar. Ya kalau perusahaannya kaya raya mungkin dia bisa ngambil core sample yang luar biasa atau sebaliknya dia bisa investasi di awal dengan mengambil core sample yang banyak dari full bore core misalkan, kemudian itu yang digunakan untuk bisa mencari uh, apa, sifat elastisitas dan rock mechanics di untuk sumur-sumur di lapangan itu. Ya. Satu lagi saya ingin jawab, uh, ini banyak pertanyaan yang, yang menarik dan ya Mas Ramadan juga sayangnya ini private chat ya, jadi teman-teman yang lain nggak bisa lihat bahwa di geothermal itu banyak unik uh, hal yang unik. Nanti teman-teman yang dari geothermal. Uh, kita bisa diskusi saya banyak hal yang saya juga nggak tahu terkait geotermal sebab memang exposure di geotermal untuk geomekanik ini juga masih sangat-sangat berkembang dibandingkan dengan oil and gas. Uh, ada ada oke okay. ini ada satu pertanyaan dari Mas Mas uh, Elri butar-putar dari Pertamina EP. Eh uh, near well bore stress yang di dari kaliper tadi memperdukan karakteristik formasi semisal shale yang cukup tebal. Uh, mas yang uh, apa prinsipnya begini Metode yang kita develop tadi itu, sekali lagi, secara fundamental tidak melihat apakah dia itu shale, apakah dia itu sand, apakah dia itu karbonat, sebab apa. Hal fundamental yang kita turunkan dari persamaan itu adalah bagaimana bentuk geometrinya dan elastik propertinya seperti apa. Nah, sehingga karena kebetulan kami di departemen di sini di Earth Science, aplikasi yang coba kita dorong adalah untuk petroleum geomekanik sebetulnya uh, metode ini kita kita publish dan sekarang mungkin dalam satu dua minggu sudah akan terbit saya akan bagikan nanti di LinkedIn saya sebetulnya aplikasinya juga bisa di uh, mesin dan teknik sipil misalnya untuk desain terowongan, untuk desain karena contoh-contoh yang lain banyak saya dapatkan itu banyak justru dari teknik penerbangan untuk untuk desain uh, apa mechanical uh, desain benda-benda di uh, teknik mesin dan penerbangan. Cara-cara seperti ini bisa mengkomplementer, ya pendekatan finite element yang selama ini juga semakin populer karena komputasi. Nah, cuman metode yang yang kita develop ini jauh lebih murah tanpa perlu uh, apapun, uh, apa artinya perlu software khusus uh, dan perlu data-data yang khusus. Kita tidak perlu meshing, kita tidak perlu punya computing power yang tinggi. Kita bisa hitung stres dengan cara yang cepat. 181 depth sample tadi dari kaliper saya itu dengan 180 points di setiap titik itu saya hanya hitung dalam waktu kurang dari satu detik. Jadi ketika saya bisa tahu material itu apa, saya bisa saya bisa tembak outline, saya bisa punya data koordinat dari uh, apa geometri lubang itu apa, saya bisa uh, apa masukkan hanya dua informasi itu untuk bisa dapat uh, stress di sekitar lubang bor itu dalam waktu kurang dari satu detik. Jadi itu itu yang kita lihat aspek itu yang selama ini kita uh, coba uh, apa coba perkenalkan ya. Nah, uh, terima kasih Bli. Masih ada pertanyaan jawab karena kita punya satu uh, partisipan yang ingin bertanya langsung nih Bli. Iya, iya. Okay. Ya, ini Mas, Ir, Mas Irawan kayaknya yang tanya lewat chat juga tadi ya atau mungkin pertanyaannya berbeda atau gimana. Masih, Masih bisa mau Bli? Uh, Uh, kalau seandainya, perkenalkan uh, nama saya Irawan. Uh, kalau seandainya kita hanya cuman punya set wall core, terus kita lakukan road mechanic test, uh, entah hmm. itu triaxial atau apapun, uh, terus kita melakukan anisotropi analisis yang untuk uh, bikin anisotropi model kayak gitu, uh, Apakah kita bisa langsung memakai SWC yang udah di itu untuk calibration point kita? Uh, atau harus uh, ada ada kayak koreksi koreksi kan kalau kita kita ngeplug SWC gitu kan kita uh, punya beddingnya kan asitis aja kan di, gimana yang di dalam sana? Gimana itu beli? Apakah kita bisa langsung pakai atau kita harus ada koreksi sedikit atau gimana gitu? Ya, Mas Mas Irawan, saya jawab singkat. Memang, memang set wall core ini keterbatasannya adalah kita nggak bisa kemudian punya orientasi ke arah-arah tertentu yang kita inginkan. Mas Mas Irawan, kalau berkenan bisa kontak saya. Nanti saya akan kasihkan satu paper yang yang setidaknya bisa membantu menerangkan eh, seperti apa sebetulnya yang kita inginkan supaya sifat anisotropi ini bisa diprediksi. Pendapat saya pribadi, set wall core itu sangat-sangat tidak ideal sebetulnya yang paling baik adalah kita bisa plugging dari full core sehingga orientasinya bisa kita atur terhadap bedding itu apakah mau tegak lurus, apakah mau lateral, apakah mau 30 degree, atau atau sudut-sudut lainnya sehingga kita bisa dapat full coverage dari uh, profile uh, rock strength itu sendiri. Nah, kemudian apakah ada koreksi? Kalau dari rock rock mechanics sendiri tidak ada koreksi yang yang uh, yang setahu saya harus di dipasang Sebab biasanya itu sudah berusaha untuk diujikan berdasarkan apalagi dengan dengan triaxial test sudah dengan downhole condition gitu dengan dengan apa confining pressure yang mendekati dari apa yang ada di kenyataannya. Begitu ya mas mas Irawan. Iya iya boleh. Ntar mungkin bisa tanya secara private ya beliau. Ya. Ya boleh monggo monggo Mas ya ya silakan terima kasih. Terima kasih, Mas, Bli. Terima kasih juga Mas Irawan yang sudah bertanya. Uh, beli sambil menunggu dalam beberapa menit uh, terakhir ini mungkin ada pertanyaan via chat yang mau dijawab beli kami persilahkan. Oke. Okay. Uh, oh oke okay, oke okay. saya. -sa ke, ke ini aja nih ke, ke yang ke yang Google karena saya berusaha menghargai teman-teman yang tanya lewat Google uh, dari ya. mahasiswa tapi anonimus jadi saya susah juga untuk bisa nanya uh, prinsipnya untuk bertanya tentang borehole breakout dan industri yang bertanya masih ada di sini dengan borehole image log uh, ya yeah, borehole image log itu sangat buat saya sangat krusial dalam dua hal pertama dia akan membantu kita bukan borehole image lognya tapi keluaran apa yang teman-teman geologi borehole geologis kemudian bisa berikan untuk uh, kita di geomekanik misalkan apakah ada breakout di sana apakah ada drilling induced di sana kemudian uh, apa image log itu juga kita bisa keluarkan kaliper di sana kaliper itu bisa memberitahu kita sekali lagi geometri bentuk growongnya lubang bor itu seperti apa Kemudian fitur-fitur lainnya yang yang saya pikir akan bermanfaat sebab uh, institu stress misalkan uh, arah azimut itu bisa juga dikeluarkan dari image lock itu sendiri. Nah, termasuk tentang stress regime. Untuk stress regime ini ya kita harus modeling uh, forward modeling seperti yang tadi Mas Fitra juga tanyakan dan uh, beberapa teman-teman tadi tanyakan bahwa buat saya uh, apa yang uh, salah satu aspek yang paling penting di geomekanik ini adalah karena ini adalah pendekatan forward modeling. Sehingga apapun itu di ujung itu harus tetap dikalibrasi, kemudian diupdate lagi ketika ada sumur baru. Dan sehingga pekerjaan geomekanik ini nggak bisa hanya sekali, kemudian ketika tidak berhasil, berhenti menganggap konsep ini gagal. Sebab segalanya itu akan bergantung dari dua hal yang saya bilang dari awal. Satu, bagaimana cara kita melihat masalah itu, asumsi apa yang kita pakai. Yang kedua, Apakah kita punya data yang cukup dan informasi yang cukup untuk bisa punya model yang reliable? Saya pikir dua hal ini uh, juga melekat di pendekatan-pendekatan apapun yang lainnya baik di sains yang lain atau di geosains seperti geologi dan uh, geofisik dan reservoir uh, modeling juga gitu. Ya, uh, ya saya pikir itu aja, bang Jackson. Ya, baik. Nah ini kita sudah uh, di penghujung dari presentasi sudah uh, tepat satu setengah jam mungkin sebelum mengakhiri sesi kali ini ada yang perlu disampaikan beli uh, closing remarks silahkan uh, saya paling hanya begini saja uh, ini rupanya ada banyak lagi dari grup chat yang yang datang ke saya uh, untuk teman-teman seperti mas mas Aldo kalau mau kontak saya bisa lewat LinkedIn uh, atau bisa ke WhatsApp juga tapi tadi saya nggak tampilkan WhatsApp bisa ke LinkedIn aja mas kemudian mas Dharma Nugraha eh uh, untuk uh, seismik mo mohon mas Mas Mbak Gustinawati, uh, dan Mas yang lain-lain yang ada di atas kalau memang masih ada yang tidak saya jawab hari ini bisa di di -link in saja uh, nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi saya pikir begitu supaya semua bisa saya address tadi ada jerez juga teman baik saya yang yang juga uh, apa uh, menekuni struktur geologi. Oke, okay. terima kasih Blingura Beni Setiawan atas pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab uh, yang sudah disampaikan untuk topik hari ini tentang geomekanika untuk pemboran migas. Nah untuk besok rekan-rekan uh, kita masih punya dalam minggu ini kita masih punya dua seri yaitu yang pertama tentang desain dan operasi warlan case hole yang akan oleh Beril Andre dan juga nanti pada hari Jumat akan ada topik uh, Oh, mohon maaf, ya uh, topik besok adalah desa dasar teknik produksi migas yang akan disampaikan oleh Mbak Beril dan juga pada hari selanjutnya hari Jumat akan ada topik uh, yang disampaikan oleh uh, Mas Adi Yuliarta yaitu tentang desain dan operasi warlan case hole. Uh, demikian untuk sesi hari ini untuk uh, kurang dan lebihnya kami uh, dari pengurus IATMI UK, mohon maaf dan kami sangat berharap untuk teman-teman uh, kembali kami ingatkan mengisi uh, lembar evaluasi untuk kemajuan untuk sesi-sesi selanjutnya. Uh, saya Jackson yang bertugas sebagai moderator hari ini hari ini dan juga Blibeni uh, yang sudah menyampaikan materi dan juga mewakili teman-teman IATMI UK. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. Iat Miyuki akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, Iat Miyuki.